Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Kang Basir Oji. Nah sekarang Kang Basir akan memperagakan ya, apabila teman-teman misalkan beli anggrek ini, anggrek drama atau film Scriptum Parkilani ini, misalkan dari Kang Basir, jauh ya belinya online. Nah udah nyampe sana, mau dipindahin media tanamnya seperti apa? Nah, yang pengen tahu jangan lupa subscribe dulu channel Kang Basir Ocit, dan jangan lupa juga like dan komennya, dan pantengin terus, jangan pindah channel, tetap di Kang Basir Ocit. Pertama-tama misalkan datang kan dari Kang Basir, misalkan paket, nah terima, kemudian dibuka paketnya, kemudian diadem-ademin dulu. Nah, yang sabar ya, baru datang capek, diam dulu ya, mau minum nggak, kalau nggak ya duduk-duduk dulu. Nah kayak gitu, diajak ngobrol ya, diadem-ademin dulu, pokoknya dia capek. Nah habis itu direndam di cairan ini, vitamin B1 ditambah kunyi. Nah ini sih resepnya Bu Dewi, tapi bapak-bapak ibu-ibu pasti sudah lebih mengetahui ya. Nah direndam sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Nah setelah itu kalau ada potnya ya dilepas potnya ya, kalau nggak ada berarti sudah Kang Basir lepas. Kita lepas potnya seperti ini. Nah kita pindahin ke sini, ke pot. Nah ini Kang Basir pakai pot seadanya. Nah ini dikasih dasar arang karena biar potnya ketinggian, dan ini nggak boleh tertutup, hanya Kang Basir ganjal dulu. Nah habis itu seperti ini, udah gitu dikasih arang deh supaya tidak jatuh, supaya adem. Nah anggrek Gramatopilum Scriptum Parkilani ini perlakuannya sama sih dengan yang spesies ya. Nah, dia senang di iklim hangat, jadi boleh kena sinar matahari tapi jangan sering-sering. Kemudian diusahain tidak di daerah yang dingin, karena kalau di daerah yang dingin menurut buku Sutasoma halaman 472, nanti si daunnya akan gugur. Nah akan tumbuh lagi kalau kena udara panas, karena ini Gramatopilum Scriptum Parkilani ini ada juga yang hidup di daerah empat musim, ada musim gugur, musim semi, musim dingin. Dan Gramatopilum Scriptum Parkilani ini dihibridkan oleh para ahli ya, tujuannya supaya dia lebih sering berbunga daripada Gramatopilum Scriptum spesies. Nah jadi ini itu sama murni Gramatopilum Scriptum, cuman ya nggak tahu lah diapain, jadi jadi sering berbunga. Nah posisinya seperti ini aja ya, jangan terlalu dalam, jadi biarkan akarnya itu bebas bernapas. Jadi yang dalam bergerak, yang dalam bergerak berkembang gitu ya, yang atas bernapas seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Usahain lurus biar enak dipandang.
Kalau Kang Basir maaf nih kalau nggak lurus nih. Nah ini disiram boleh tiap hari, dikasih pupuk ya, disamain lah dengan yang lain. Dan simpan di tempat yang hangat, paginya kena sinar matahari, terus lain tidak terlalu banyak ya, karena gini-gini juga hibrid. Setelah dihibridkan, nah jadi seperti ini. Jadi urutannya begitu dapat kiriman, paketnya dibuka, kemudian diangin-anginkan minimal setengah jam. Setelah itu direndam di vitamin B1 dan fungi, atau terserah ibu bapak yang punya resep yang lain. Kemudian dipindahkan ke media tanam, kurang lebihnya seperti ini. Nah dan terakhir dikasih doa, ya Allah semoga anggrek ini betah, berbakti kepada majikannya, tumbuh subur dan berbunga. Nah itu kurang lebih doanya seperti itu. Nah jadi seperti itulah teman-teman ya, yang belum subscribe kita tolong ya di subscribe, like dan komen. Dan yang belum punya Gramatophyllum scriptum parkilani ini, silahkan yang mau order tulis saja di bawah komen Kang Basir, minta nomor HP-nya ada, walaupun di bawah komen dia udah ada, tapi nggak apa-apa, komen aja nggak apa-apa, pura-pura nanya nomor HP nggak apa, nanti kita WA kalau cocok Kang Basir kiri. Oke demikian video yang kurang berfaedah ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.